Halo para YouTuber semuanya, selamat datang kembali di Roting Channel. Channel yang membahas seputar masalah YouTube dan networking. No gimmick. Oke ya, di video kali ini saya akan membahas cara merubah lokasi channel kita. Jadi kan misal lokasi kita kan di Indo nih, lokasi channelnya dirubah ke Amerika, Bahama gitu. Bisa gitu. Oke, gimana caranya? Langsung aja kita cek videonya. Seperti biasa ya, kalian masuk ke YouTube ya. Kita cek dulu ya channel Anda. Nah, ini salah satu channel saya ya, channel buat mainan. Ini lokasi masih Indonesia. Nah, gimana sih rubahnya gitu? Masuk ke sesuaikan channel atau YouTube Studio sama aja sih. Oke. Nah, kita lalu masuk ke setelan. Nah, negara domisili ini kita pilih aja nih mau mana. Kalau Amerika United States, ada ya pakai bahasa Amerika Serikat, sorry bahasa Indonesia Amerika Serikat gitu. Nah, di sini tag-nya kalian sesuaikan aja sama bahasanya gitu. Bahasa Inggris ya itulah itu. Lalu kita simpan. Nah, coba kita cek. Amerika Serikat kan. Ganti ya itu. Nah, enggak hanya itu. Kalau kalian mau merubah itu, berarti dari deskripsi channel juga ya kalian ubah ke bahasa Inggris. Teman. Ini mata uang ya sekalian otomatis US dollar ya. Tag-nya juga kalian rubah kayak itu kan. Terus di penyesuaian juga kalian info dasar ini kalian rubah bahasa Inggris juga. Terus konten kalian rubah bahasa Inggris juga kayak itu kan. Apakah itu ngaruh ke dolar? Ya saya nggak tahu. Nah, tapi kalau konten kalian pakai bahasa Inggris, deskripsi kalian pakai bahasa Inggris, tag kalian pakai bahasa Inggris, itu ngaruh ke dolar. Dan video kalian kasih subtitle juga, itu ngaruh ke dolar. Tapi kalau masalah setelan lokasi, kayaknya kurang paham juga ya. Kayaknya nggak ada pengaruhnya sih kalau menurut saya. Karena gimana ya, kalian mau setting ke lokasi yang negara yang nggak bisa dimonetisasi pun tetap sama aja, tetap masih kebuka gitu. Kalau kita pilih Jepang ya langsung simpan, otomatis nih Jepang. Ini lokasi channel kita gitu ya. Ya nggak ada pengaruhnya sih, mungkin cuma buat kaya-kayaan lah itu ya. Soalnya entar ya, saya pernah baca di support Google-nya, support YouTube ya. Masalah lokasi channel itu nggak mempengaruhi audien katanya. Jadi yang mempengaruhi audien itu bukan dari ini ya, dari lokasi ya. Yang mempengaruhi itu dari subtitle bahasa kalian. Oke, subtitle bahasa kalian gitu. Jadi untuk lokasi sih masih misteri sih untuk apa itu lokasi-lokasi ya itu. Jadi kalau misal target kalian misal mau ke di view banyak orang Jepang kayak gitu, terus kalian ganti Jepang kayak gini ya, menurut saya nggak ngaruh kayak gitu. Terus mau ganti ke Inggris Raya kayak gini ya, menurut saya nggak ngaruh juga kayak gitu. Yang ngaruh itu dari videonya, bukan lokasinya gitu. Karena ada yang ngomong lokasinya ganti ya gitu, itu nggak ngaruh sebenarnya. Ganti Inggris Raya kayak ini, nanti banyak yang nonton Inggris kayak itu. Enggak sih, enggak. Kecuali kalau kalian buat pas kalian buat channelnya itu kalian waktu di Inggris ya. Terus kalian buat video di sana gitu kan. Nah, mungkin kemungkinan besar yang nonton ya orang-orang Inggris juga gitu kan. Dan itu kalian pastinya juga kan bahasa-bahasa Inggris gitu. Otomatis lokasinya juga Inggris sana, Inggris saya gitu. Ini kalau mata uang nggak ngaruh ya. Ini buat kalian yang sudah monet nanti
rupiah kalian tuh mau dikonversikan kemana gitu. Oke, ini nggak ngaruh nih mata uang kalau nggak monet ya, gitu. Ini aja sih negara domisili kayak gini ya, masih belum paham sih fungsi utamanya apa kayak gitu. Oke, sekian video dari saya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.